Cobain sedikit. Ini sehat nih.
Ini masih di mas. Jadi kami minta karena kategorinya ada 5, dewan suronya ada 5, masing-masing dewan suro bacain bacain satu kategori dan kalau bisa disertai alasannya. Karena kami juga yang bikin ini enggak tahu alasan dewan suro itu kenapa gitu, cuma dapetnya kategorinya ini yang menang ini. Yang sering apa namanya buat kita itu tertawa. Bukan karena bulinya atau bukan karena bulinya. Nah, saya yakin ini apa namanya semua yang dengar coretannya itu kenapa itu apa ya apa yang dicoretkan pasti ketawa itu. Depannya A. Senang terlucu jatuh pada Ahmad Fauzan. Kategori catatan rapi dan terlengkap, kita semua mendapatkan manfaatnya. Kita panggilkan Eldi. Yeah. Terima kasih kepada Dewan Suro. Yeah. Kayaknya Pak Herman ngerekam itu buat nyaingin saya kan? Rekaman tandingan. Pokoknya terima kasih teman-teman semua. Kita catatan sudah ada, ya. Video sudah ada, tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Orang ini senantiasa memberikan kontribusi. Kontribusi dalam arti positif ya. Dalam arti dia selalu memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya. Dan yang pasti dia gak segan-segan untuk menolong orang ketika orang itu membutuhkan. Kategori yang terfavorit untuk hal orang ini memberikan kontribusinya adalah Dimas Aji. Kadang kan kalau kita ke kantor ada ya namanya ceklok, ya kan? Kampus nggak ada ceklok, tapi tetap kami perhatikan siapa yang datang paling on time dan kalau dibikin ini ya lawannya gitu, yang paling telat udah jelas tiga kan calonnya tadi kan, Dandis, Rois sama Pak Burhan, udah jelas itu tiga kalau yang paling telat ya. Kategori ketiga ini untuk insan basic 6 yang paling on time. Jadi biasa kita datang itu mahasiswa tersebut itu sudah dari kelas biasanya. Jadi karena ini hasil diskusi kami, jadi mohon kalau yang tidak terima bisa berhadapan sama saya. Insan batch 6 paling on time jatuh ke Joko Hartono. Masuk, Rois masuk, Burhan masuk, nggak bawa tas. Cuma bawa handphone doang, santai aja, boleh juga gitu.
Terus habis itu setengah jam kemudian Putri masuk. Ngapain gitu? Iya, 45 menit rekor ya. Oke. Sosok teman kita ini sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa ngece gitu. Sangat luar biasa tebel hatinya gitu ya. Jadi, mempunyai pertahanan yang luar biasa. Kalau kita ingat Liga Calcio ya. Nah, ini karena kemarin MU menang, jadi ya kita bicara Liga Calcio. Saya yakin teman-teman semua enggak akan protes dengan pemilihan ini, karena yang kita pilih ini teman kita yang membuat angkatan kita ini penuh warna gitu. Penuh warna, penuh semangat, dan memberikan banyak ide-ide kreatif ya. Banyak ide-ide kreatif, dan saya kira gak usah lebih lama lagi, nanti saya lapar ya, nambah lagi. Jadi yang terakhir ini awardnya diberikan kepada kategorinya adalah insan penuh drama. Kita sambut teman kita yang paling luar biasa, Arisma. Saya sampaikan, semoga ke depannya kita lebih kompak lagi. Itu adalah award yang diberikan oleh Dewan Syuro. Kita gak tahu, mereka milih kita semua. Nah, terus sebaliknya, bapak-bapak sekalian, kami juga nanya ke 20 teman-teman yang lain, kita adakan award untuk Dewan Syuro favorit. Tadinya itu kategorinya Dewan Syuro Teladan, tapi kayaknya semua Dewan Syuro itu kami teladani. Masuk ya, bawa saya mas ya. Votingnya itu suaranya tipis-tipis kok, nggak ada yang beda jauh. Sebenarnya nggak quorum, tapi kami nggak mau bikin putaran kedua, karena putaran kedua menghabiskan anggaran negara dan bisa memecah belah negara kita lebih jauh. Jadi vetonya dari kami komisi pemilihan, langsung nentuin aja udah daripada lama-lama. Untuk Dewan Syuro favorit, kami panggilkan Pak Ismail Hartanto. Mohon maaf jangan diingat harganya gitu ya, karena emang duitnya kagak ada. Ngeprintnya pun tadi printer pakai rumah saya nih. Saya bilang tadi ini printer rumah gua habis nih, gimana nih? Karena gua kasih duit ngeprint di kampus aja deh. Maklum. Ini tuh penghargaan dari kita untuk orang-orang yang ngurusin kita lah selama kuliah ini. Nah, jadi kami minta apa sih kategorinya? Oh ini dia. Kami minta untuk ketua angkatan teladan Pak Ridwan tolong maju ke depan. Sama satu lagi untuk bendahara terkece Mbak Ira. Mungkin nggak ada yang lebih kece dari beliau ya. Ini benar-benar kan. Jangan lagi lah, ada lagi. Dua orang member ini yang nggak kasih tahu ketua votingnya. Jadi ya terima kasih kepada komite pemilihan. Jangan nanti saya kesebut. Terima kasih pada Amal. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Yang butuh plastik. Ya, terima kasih aja. Karena saya sudah diperbolehkan membantu teman-teman. Cukup, kita kasih orang. Oke, nanti ini udah habis, jadi yang lain jangan pada ngarep dapat ya. Karena tadi duitnya terbatas. Tidak ada, sorry.
sorry banget. Sorry banget. Kemarin kan teman-teman juga kami minta Bayu tadi.
Titipan ke Benny. Titipan ke Benny tadi. Rasa enggak rasa. Ada pantun. Kita bersenang. 24 Mei 2016 awal Tita Kita ber-25. Surat cinta dari Bos Ridwan Kadif Talenta. Penawaran pendidikan tingkat magister judulnya. Kriteria SPO 2 kali diminta. Kalau luar biasa cuma Dimas Ardi yang punya. Ijazah udah entah kemana. Foto terakhir waktu bikin buku nikah. Esai dan tujuan mengarang indah. Surat kesehatan 10.000 saja. Pertama kita berkumpul di satu tempat 17 Juli pas hari Jumat. Tes untuk berpikir cepat, Juni. Bikin kepala menjadi penat. Kecuali Roes, rekor TPA di Babu. Harap-harap cemas menunggu. Apakah S2 ini jalan pulang buatku? Apakah S2 ini jalan keluar bagiku? Apakah S2 ini penyembuh sakit hatiku? Apakah S2 ini memang rezeki untukku? 26 Juli 2016, jawabannya, alhamdulillah kita diterima. Kedua kali kita kumpul kembali, 3 Agustus 2016 di pagi hari. Daftar ulang 25 orang sudah resmi, 4 orang korban asuransi. Masih ingat ya. 8 Agustus mulai kuliah. Matrikulasi dengan bahagia. Mulai berkenalan dan saling sapa. Ada yang kabur ke Himalaya. Bikin uang satu terlambat masuknya. Semester 1 carut marut. Elda lanjut bikin sakit perut. Matematika lanjut bikin cenut-cenut. Diagnosa dan obdal, kantuk akut. Untung ada responsi diisi Eli dan Jimji. Dibantu Diva, Salmon, Cahyo, Maci. Dengan PD UAS kita hadapi. Semester 2 intinya presentasi. Terkecuali untuk yang ambil integrasi. Dan juga untuk yang ambil komputasi. Ukuran bikin instrumentasi. PNKT masih belum berhenti. Setelah penempatan dibacakan Prof. Warno. Ada yang senang, ada yang parno. Duo Wong Kito dikerjai Wong Jowo. Ditinggal presentasi bedo no. Paling baru dipenjati orang-orang ya kan. Kita ber-25, Pak Mai sang ketua, yang ditunggu petuahnya. Salah satu pendiri fans club Baraya. Pak Gunawan yang tuan menawan. Walau diam-diam jangan coba-coba dilawan. Sindirannya sangat mematikan. Pak Halid sang panglima yang gak pelit. Spesialis soal-soal yang sulit. Kita yang pusing kalau dia lagi sakit. Basuki fans Arsenal sejati. Striker murni, tapi cetak gol cuma sesekali. Harus dicas sebulan sekali. Pengadaan udah. Berman sah Dewan Surah yang berjiwa muda. Bakso urat favoritnya, olah jagonya. Citra Skolastika idolanya. Mbak Ira yang paling cantik diantara kita, ahli proteksi merangkap bendahara, sudah terkenal saat teropel yang raya. Okay. Isat Burhani, Pak Kadif yang membumi, kalau yang ini saya nggak ngecekin nggak berani. Bisa nggak jadi pulang nanti. Benny penikmat kopi, kiati dengan dia punya tangan kiri. Kalau terlepas kemana pun kamu nggak bisa lari. Andy pengisi responsi. Komennya pedas penuh arti. Sudah salah klub 2 kali.
kiper utama, hobinya pegang kacamata. Suka terlambat tapi ujian dia bisa. Oh, Dimas Arti sih luar biasa. Kalau yang ini udah banyak cerita. Paling keren waktu tanya mainnya di mana. Haris, Asudala doang. Haris ritual sang motivator yang otaknya kocok. Oke, jadi thank you ya, Jan. Luar biasa. Gak apa-apa, kamu serius juga gak apa-apa gitu. Kita selalu tanggapi kamu serius kok. Jadi gak salah kan kita pilih dia sebagai insan terlucu. Applause dong buat Mbak Tanda. Kemudian buat Haris, Chris, selamat ulang tahun ya. Selamat tahun. Kita gak bisa kasih banyak sih, cuma air kolam aja yang bisa kita kasih ya. Udah pasti berkesan lah. Berkesan. Iya. Iya, Ira udah siapin. Karena sebentar ada lagi. Jadi jangan lupa ganti bajunya. Mari kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ya, karya nyata kita buat PLN, buat pelanggan, tapi bukan cuma sampai situ, tapi buat masyarakat Indonesia. Ya, karena kita punya satu kebanggaan ya, bahwa kita bisa melistriki Indonesia, kita diberi kesempatan, dan kita tahu bahwa listrik itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang berikut, kita harus menjadi bagian dari problem solver, jangan menjadi bagian dari problem maker. Saya kira udah cukup lah ya, provokasi. Artinya, karena kita udah dikasih kesempatan untuk belajar, ilmu yang kita dapat, seberapa yang kita dapat, saya yakin bisa bermanfaat untuk perusahaan kita.